Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat Taman Kelinci di Teras Merapi. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Teras Merapi, ini posisinya di bawah Gunung Merapi ya teman-teman. Jadi di sini adalah tempat untuk wisata, salah satunya untuk camping, kemudian untuk ATV juga ada di sini ya teman-teman. Nah, untuk kolam renang juga ada untuk anak-anak dan dewasa. Dan intinya di sini adalah untuk tempat wisata. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di sini suasananya sangat dingin gitu ya kalau di malam hari. Jadi nanti kalau teman-teman mau camping bisa membawa jaket. Untuk tenda camping teman-teman bisa juga sewa di sini ya teman-teman. Harganya juga sangat murah, cukup dengan 50.000 saja. Kalau untuk pasangnya sekalian juga bisa, nanti ditambah 10.000 jadi 60.000. Nah, selain tenda di sini juga menyediakan matras ya teman-teman. Matras, sleeping bag juga ada. Nah, di kesempatan pagi ini kebetulan saya sedang camping di Teras Merapi ini ya teman-teman. Nah, kita akan menikmati pagi yang cerah ini, salah satunya dengan melihat Taman Kelinci. Nah, kelinci di sini itu terdiri dari kelinci New Zealand ya. Teman-teman tidak asing lagi di sini, New Zealand-nya adalah New Zealand White. Nah, ini ada beberapa ekor ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin lihat kelincinya itu bisa masuk ya lewat pintu yang tadi ya, yang awal itu bisa masuk ke sini. Nah, ini petugasnya sedang memberi makan kelinci di pagi hari ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada petugasnya sendiri untuk memberi makan dan untuk membersihkan kotoran kelinci. Di Teras Merapi ini kelincinya ada beberapa ekor, ada yang indukan, ada juga yang anakan. Nah, selain kelinci di sini juga ada landak satu. Nah, ini kelincinya ya teman-teman. Ini kelinci New Zealand White. Nah, ini ada beberapa yang dikandangkan, ada juga beberapa yang diumbar ya. Nah, ini yang dikandangkan. Nah, ini ada yang punya anak ya teman-teman. Nah, anaknya ada beberapa. Nah, ini lihat nih anaknya, lucu-lucu sekali kan. Nah, kalau teman-teman mungkin di rumah punya lahan yang luas gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa membuat taman kelinci gitu ya. Jadi nanti apabila ada orang-orang yang datang gitu ya melihat, itu bisa mungkin pakai membayar apa namanya tiket, atau bisa juga untuk membayar pembelian pakan gitu, nanti yang datang bisa memberikan pakan kepada kelinci kita. Nah, seperti itu ya teman-teman, bukan hanya nanti kelincinya disembeli atau dijual gitu. Nah, salah satunya dibuat taman seperti ini juga bisa ya teman-teman nanti untuk menarik pengunjung gitu ya. Nah, setelah tertarik nanti bisa membeli kelinci hasil breedingan kita. Pokoknya yang beternak kelinci tetap semangat ya teman-teman.
jangan sampai kendor. Nah, untuk kelinci di teras Merapi ini sendiri itu kalau dihitung totalnya mungkin ada 30-an ya. Nah, mungkin kalau teman-teman pingin lihat di sini monggo. Nah, ini pemandangannya juga indah sekali ya teman-teman. Ada Gunung Merapi terlihat dari sini kalau misalkan sedang tidak ada kabut. Tetapi kalau ada kabut memang Merapi tidak terlihat. Nah, ini anak teman-teman, kelincinya makan rumput ya. Nah, ini kelincinya sedang makan rumput. Ini kelinci yang diumbar. Nah, ini juga ya teman-teman. Nah, kalau yang di kandang itu saya lihat ada peletnya juga ya. Selain hijauan juga ada peletnya. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman beternaknya tetap semangat, tidak kukutan gitu ya teman-teman. Pokoknya gas terus. Nah, ini indukannya. Kalau ini kandangnya satu per satu ya. Nah, mungkin kalau dilihat sepertinya bersih yang diumbar ya. Nah, bersih yang diumbar karena mungkin dia lebih apa namanya, lebih bebas gitu ya, bisa lari ke sana kemari gitu. Nah, mungkin dilap-lapkan juga ke rumput gitu ya, mungkin ya. Nah, gitu ya teman-teman, selamat menikmati video ini. Mungkin teman-teman yang ingin menikmati suasana Merapi bisa juga datang langsung ke teras Merapi. Ya, mungkin itu saja teman-teman video di teras Merapi kali ini. Semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, di like, di subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.